untuk L300. L300 itu banyak banget promo ya Mas, karena kebetulan kita lagi ngabisin stok. Ini unit stok NIK 2023. Kalau untuk DP, kita DP mulai 5 jutaan aja Mas. Serius? Serius. Padahal diskonnya gede banget. Gede dong, gede DP-nya banget. DP-nya 5 juta doang nih. Betul Mas Lutfi. Kak Dewi, mobil apakah ini? Ini adalah mobil L300, Mas Lutfi. Ini mobilnya buat juragan-juragan nih. Cocok banget buat usaha nih mobil cocok nih. Cocok banget buat usaha mobil yang para juragan. Betul. Siapa sih nggak tahu L300 ya? L300-nya ada berapa tipe sih, Kak? Ada dua tipe. Apa kita aja? Ada flat deck sama yang sasis. Yang gitu. Ini yang? Ini yang flat deck, Mas Lutfi. Oh, flat deck. Kebetulan kali ini kita ditemenin dengan Ibu Dewi, supervisor dari Sunstar Prima Motor Jauh BK Cikarang. Nah, siap Mas Lutfi. Jadi ini kan bosnya langsung nih ya, berarti pastinya promonya lebih bagus, diskonnya lebih gede, ya nggak sih? Harusnya. Siap. Kasih yang terbaik. Siap, ya. Kasih penawaran yang terbaik. Nah, sebelum kita ngomongin harga nih ya, kelebihan dari L300 ini apa sih, Kak? Kelebihannya, nah kelebihannya nih kalau dari tenaga nggak diraguin, kenapa Mas Lutfi? Karena ini mesinnya itu mesin Pajero dan mesin Triton yang dipakai. Oh gitu? Iya betul Mas Lutfi. Tenaganya nggak diraguin lagi berarti nih ya? Nggak diraguin cuma lagi. Cuma bodinya doang betul. Yang beda. Betul, ini tuh mobil sport Pak Mas Lutfi. Dua pintu kan? Dua pintu, iya. Saya gini-gini wanita cewek-cewek itu. Tipe kalian apa? Tipikal saya tuh mau mobil dua pintu, ini betul. Dia. Nah ini solusinya, udah tepat ini, banget udah Mas Lutfi. Mobil dua pintu yang sangat kuat ya nggak sih? Betul. L300. Betul. Pas banget ya, mobil sport. Siap. Mantap. Nah kalau untuk kapasitas muatan kira-kira berapa ini? Kalau kapasitas muatan sendiri dia 1.500. 1,5 ton ya Mas Lutfi ya, sorry. Lu 1.500 kilo, 1,5 ton, bener dong? Iya bener, maksud aku itu. Nah, 1,5 ton kalau muatannya sendiri. Cuman biasanya yang di lapangan mah bisa aja bisa lebih. Dibikin, cuman ya? Kalau kita bicara sesuai standar, dengan ya? Standar, itu 1,5 ton ya Mas Lutfi. 1,5 ton ya? Betul, gitu. Kita ke belakang aja ya, lihat ya. Boleh, silakan. Yuk, kita langsung ke belakang. Let's go. Nah ini ya, di belakang ini ya. Ini nah, yang betul. Tipe... Ini yang tipe flat deck Mas Lutfi. Flat deck, berarti ada betul. Ini. Kalau sasis gak ada ininya ya berarti ya? Ya kalau sasis itu gak ada baknya. Dia cuma sama seperti yang di samping ini ya. Ini, bosku. Yang di belakang ya ini Mas sasis ya. Sasis ini ya? Iya betul, ini namanya sasis. Berarti bisa kalau sasis bisa dibikin apa aja ya? Kalau sasis itu bisa dibikin box. Oh box. Bisa dibikin mobil towing. Mobil terus towing bisa? Dibikin, iya bisa dibikin apa tuh yang buat tangki. Tangki bisa iya, juga. Iya betul bisa Mas Lutfi. Multifungsi banget ya. Oh bukan lagi. Jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan ya Mas Lutfi. Berarti buat bisa gendong apa. Mobil lainnya bisa ya? Bisa ini? Dong kan dibikin iya. Motoing kan. Benar. Kuat banget mobil ini emang ya. Kak kalau untuk harganya ini mulai dari berapa sih nih? Harga, kalau bicara harga dia kalau harga on the road dia 245 jutaan Mas. Dan itu dapat diskon belum? Belum dong. Kalau mau tahu diskonnya nanti bisa chat Dewi ya di kontak yang di sini ya. Oke, gede nggak nih Kak Dewi diskonnya? Wah gede banget kalau bicara diskon. Karena kebetulan kita masih ngabisin stok yang NIK 2023. Wih, ya Mas ya. Wih, berarti emang gede banget ini bosku. Betul. DP-nya bisa ceper banget ya? Ceper banget DP-nya, bukan cuma ceper tapi guling-guling ya. Guling-guling ya, rebahan kali ya. Iya betul. Jadi kalau bos-bos itu maunya itu DP-nya ringan. Iya, karena buat usaha. Untuk, iya, jadi buat muter-muter lagi. Lutfi. Berapa DP-nya kira-kira Kak Dewi? Kalau untuk DP-nya 5 juta aja Mas Lutfi. Serius? Serius. Jadi 5 juta DP, doang? Serius. Jadi DP 5 juta sudah gratis kir. Gratis kir? Gratis pengiriman seluruh Jabodetabek. Dan kita bisa proses cover area all Indonesia. Oh my God! Wow! Seluruh Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke. Jadi widih, bisa. Jadi dari udah Sabang solusi sampai banget deh. Merauke solusi banget ya bosku. 5 juta doang. 5 bro. Juta aja Mas Lutfi. Dan juga mobilnya multifungsi ya. Bisa buat kalau kurban, bisa kambing. Oh bisa buat naruh sapi. Kambing, sapi, kelapa. Biasanya juragan-juragan yang di pasar. Juragan pasar, apalagi gas, apalagi aqua. Betul. Lebih gede, lebih kalau banyak kapasitasnya. Kalau flatback begini biasanya ya galon, gas gitu.
bisa kan? Bisa dong. Bisa, mungkin apalagi ya yang satu setengah ton itu kira-kira pasir, pasir, semen, batu, batu, kerikil, besi, betul, betul, semua betul. Masukin ya. Bahkan hewan-hewan pun kalaupun gajah satu setengah ton bisa kali ya? Selama ya sebetulnya itu tergantung di lapangan ya Mas Putri ya kalau bicara itu ya. Iya. Kita kalau ke itu taman safari ada loh kayak gini. Iya ada dong yang pasti. Ada dibikin itu tutup itu. Dibikin atasnya ya Mas ya tambahin lagi ya itu bisa. Jadi, bisa emang sih. Mobil ini kuat banget dan multifungsi banget betul. Ya. Betul gak diraguin kalau buat yang memang apa namanya tanjakan-tanjakan cocok banget. Cocok banget ini kan ya. Mobil diesel. Iya kan mesinnya. Kemudian juga pastinya penggerak roda belakang. Iya. Ya enggak, bukan lagi lah. Berapa cc ini mesinnya, Kak? Apanya? Berapa cc? 2400. Karena kan dia mesin Pajero, Mas Lutfi. Iya, benar tadi udah dibahas. Jadi pokoknya ya. Kalau bicara tenaga itu udah enggak diraguin lagi ya 300. Enggak usah, enggak perlu tanya-tanya lagi, udah langsung aja. Betul, memang masih ya kita mahal sedikit tapi buat panjangnya iya, lebih tahan lama betul, ya, Mas ya, tahan betul lama. Ya. Kalau untuk bos-bosku di rumah untuk jual-jualkan wah nggak ngaruh lah harga mah yang penting iya, kuatnya betul. Tahan lama bisa muat banyak dan satu lagi Mas okay. Biaya maintenance-nya itu kita lebih murah karena kan dia bahan bakarnya solar kan iya benar itu jadi lebih murah ya betul jadi tinggal nerima untung dari cuan dari sini aja ya iya ya, betul Mas Lutfi ini mobil yang bisa cari cuan sendiri iya kalau misalnya memang ini mobilnya buat disewa buat di apa DP 5 juta diputerin tutup banget Mas Lutfi untung banget ya angsurannya berapa cuma 200 ribu per hari serius angsuran 200 ribu per hari. Betul Mas Lutfi jadi bisa tabung sehari 200 ribu iya daripada nyewa ya, nyewa berapa 500 ribu betul, ya betul, gak betul. Sih mendingan beli sendiri buat iya memiliki ya nggak sih? Iya betul Mas Lutfi. Oke, Kak Dewi, kalau aku mau tukar tambah bisa nggak sih? Boleh dong, bisa kita bisa trade-in semua brand. Semua brand? Semua brand. Semua jadi tahun? Misalnya, iya semua dong, merek, mau tahun semua berapa, tipe bisa lah ya? Semua tipe bisa. Dan kita carikan penawaran terbaiknya nanti untuk mobil lamanya. Oke, carikan yang terbaik penawarannya nih bosku. Iya. Ini kan bosnya langsung, harusnya kasih yang terbaik pokoknya ya. Kasih yang terbaik, aku nggak pernah nanggung-nanggung Mas Lutfi kalau kasih. Penawaran buat customer pasti aku langsung kasih yang terbaik. Iya lah busnya langsung, mau ibaratnya senjata tuh langsung nih deh keluarin semua nih. Mungkin jadi, aja, iya gak sih? Kak Dewi, aku juga mau review lagi dong yang NIK 2023 kira-kira apa? Boleh dong, kita masih tersedia nih untuk NIK 2023 itu. Pertama ada L300, kita ada Pajero Dakar 4x2. Terus kita juga ada Expander di tipe GLS, itu kita masih banyak banget stoknya. DP-nya berapa kira-kira Expander? Kalau Expander itu DP mulai 5 jutaan aja sama, Mas Lutfi. Iya betul itu untuk di tipe yang GLS ya Mas Lutfi. Beneran ya. Itu? Betul. Kalau untuk di tipe Ultimate itu DP mulai 15 jutaan aja. Oh, tinggal dipilih ya. Iya, kalau Pajero 20 jutaan aja. Juragan. Kita langsung sound aja ya. Kita langsung Pajero aja. Boleh, silakan. Kita lihat mobilnya Juragan. Boleh, ini kan mobilnya buat Juragan usaha. Nah, kita lihat mobil Juragan beneran. Boleh. Ya, kita langsung ke Pajero. Let's go. Nah ini dia Kak Dewi ya, yang ini mobil juragan. Siap, benar tadi ini mobil mobilnya juragan. Juragan yang mau usaha. Iya, kalau ini betul. Mobilnya juragan. Iya, deril juragan. Iya, aman nih kita. DP-nya tadi berapa? Kalau untuk Pajero ini DP mulai 20 jutaan 20 aja jutaan Mas Lutfi. Kita langsung ke sini aja boleh ya? Boleh dong. Nah ini juga kebetulan kita masih ada stok Triton. Ini kebetulan Triton Ultimate Mas. Ultimate. Ini tuh banyak banget yang cari biasanya dari daerah-daerah buat tambang ya. Ini kebetulan banget nih kita masih ada ready stok di tipe Triton Ultimate, Triton Exit kita masih banyak stoknya. Tuh masih banyak stoknya bosku. Penawaran Japri aja ke Japri Dewi. Aja. Dewi kasih yang terbaik buat nomor Bapak Ibu. Nomor di bawah ini atau di deskripsi bawah tinggal siap. Klik langsung ke bubosnya langsung. Iya, siap. Bubosnya langsung bukan tanggung-tanggung kita ya. Diskonnya pasti dikasih semuanya. Bus pokoknya dikasih pokoknya. The best pokoknya the best. Pokoknya ya. Oke, setelah ini aku mau ke Expander boleh ya? Boleh dong. Tadi katanya DP 5 juta juga. Kalau Expander iya, kalau untuk yang DP 5 juta itu di tipe X. Expander GLS ya Mas ya, NIK 2023 kita masih ada. Ya, oke, okay. Berarti kita langsung kesana aja abis ini ya. Check it out Mas. Pokoknya inget Mitsubishi. Inget Dewi Mitsubishi. Oke, okay. Ini langsung bosnya langsung ya. Ya, ditunggu kedatangannya banget ya di Sun Motor Jababeka Cikarang. Oke, terima kasih buat sudah nonton. Jangan lupa like, komen, share jika bermanfaat. Dan subscribe ya thank untuk pendukung kita mereview biar seru jaga. Bye-bye.